Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Marsikal Madya TNI Hadi Cahyanto menjadi Kepala Staf Angkatan Udara. Untuk informasi selengkapnya, kita saksikan langsung pelantikan dari Istana Negara Jakarta Pusat. Perhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Marsikal TNI Agus Supriyatna, NRP 505477, dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Marsikal Madya TNI Hadi Cahyanto SIP, NRP 509043 sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keempat, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Udara oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan ini, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Marsja TNI Hadi Cahyanto, SIP, apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya. Untuk diangkat pada jabatan ini. Untuk diangkat pada jabatan ini. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Tidak memberi atau menyanggupi. Akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya. Tidak akan menerima hadiah. Atau suatu pemberian berupa apa saja. Dari siapapun juga. Yang saya tahu atau patut dapat mengira. Bahwa ia memiliki hal yang bersangkutan. Atau mungkin bersangkutan. Dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Marsikal Madya TNI Hadi Cahyanto SIP disilahkan menuju meja penandatanganan. Kepada para saksi dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan.
Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Marsekal Madya TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Para saksi dimohon kembali ke tempat semula. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI oleh Sekretaris Militer Presiden.